Selamat siang teman-teman. Siang ini kondisi 270 baru sedikit dicat ini, karena ini mumpung hari Minggu, tukang catnya kerja setengah hari ini teman-teman. Mungkin besok dilanjutkan lagi ini. Yang ini kemarin kulirnya dibuka ini teman-teman, tapi udah dibersihkan, dipasang lagi nih. Ini adalah kulirnya. Yang sebelah kanan ini radiator. Yang sebelahnya kulir ini teman-teman. Jadi udah dipasang lagi supaya mesinnya dingin teman-teman, tidak mudah panas. Sebentar lagi mesinnya akan kita hidupin ini. Pak Harap, kuler udah beres, kuler kita itu kan? Udah dipasang tuh. Udah berarti tinggal ngidupkan lagi tuh kan? Coba dihidupin mesinnya dulu, biar tahu kita keadaan kuler gimana. Ya berarti nggak ada lagi yang kita perbaiki ya? Ada. Ya, berarti kita tinggal ngecat aja ya? Oke, Pak Harap. Mungkin besok teman-teman kalau enggak ada halangan 253 akan berangkat dari Jogja ke Medan.
kita akan membetulin klakson dulu teman-teman ini. Dibersihin dulu biar suaranya bagus nanti. Pak Muhammad ini membetuli klakson ini teman-teman. Katanya biar keringatan badannya merah ini. Atas merah, sini nggak merah. Ini merah di atas badannya, di sini nggak merah. Gak apa-apa lah teman-teman, biar keluar keringatnya, biar anginnya keluar. Iya nih, bunda. Gini, Sun. Udah makan, Dek? Udah. Kapan makannya? Indomie. Indomie? Kok nggak makan nasi? Pakai nasi. Oh, makan pakai nasi. Oh, sukanya Indomie tadi. Ya. Ini sore ini udah makan? Belum. Ayo makan, ayo. Nggak lapar. Hah? Nggak lapar. Oh, belum lapar. Ya, sama Bang Satar makan nanti? Ya. Oh, iya. Nanti habis mandi makan ya. Adik Saktar belum makan katanya, tapi belum lapar teman-teman. Bentar lagi lah habis Saktarnya mandi biar makan adiknya. Oh, Saktar sudah datang ini. Saktar, bawa dulu adik makan itu. Iya, belum lapar katanya. Belum lapar? Belum, puasa ya. Nanti buru tutup warung makan. Tahu. Mau dia makan katanya. Iya. Ya udah tanya pun nanti aja udah katanya. Jangan lupa makan nanti ya. Ya Dek ya. Yo. Sekarang beginilah teman-teman situasinya di ALS Pool Jogja. Ini kalau udah jam-jam segini udah mulai sepi ini teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ALS 270 nanti kayaknya ini hari Rabu ini berangkat ini. Karena 220 mungkin nggak masuk Yogyakarta. Dan kita yang menggantikan tripnya nanti ini. Mudah-mudahan hari Rabu berangkat ini teman-teman. Kita doain bersama. Inilah situasi teman-teman di depan Pool ALS Jogja. Sampai di sini dulu teman-teman video hari ini.
Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.